final sudah ada 3. Kita optimis. Mas 3. Saya bilang bukan bilang mas, target kita lebih baik dari PON lalu akan terwujud. Hari ini walaupun kita saksikan tim bola kaki kalah, tapi belum final. Belum berakhir perjalanan mereka. Masih ada kemungkinan besar mereka lolos ke besar. Jadi saya tetap optimis target-target kita kontingen Sulut akan jauh lebih baik dari PON di Jawa Barat lalu. Motivasinya Pak bagi atlet Sulut yang ikut PON ini? Iya pasti ya. Motivasi Pak Gubernur yang 200 juta. Pemenang. Rangsangannya itu Pak ya? Bonus. Ya itu bukan. Ya. Bukan bonus tadi. Ini cuma tola-tolaan.